Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun Anda berada, terutama sahabat-sahabat youtuber maupun sahabat-sahabat lainnya. Kali ini saya live untuk melihat langsung keadaan saya, guys. Saya sempat keracunan ikan, hmm. yaitu jenis ikan katombu. Padahal ikannya baru. Apa yang Anda lakukan saat Anda keracunan ikan? Anda lihat mata saya, merah. Ini betapa hebatnya ini racun. Jadi orang menyatakan yang biasanya itu adalah uh, keracunan ikan cakalang. Iya, biasanya orang kena. Jadi saya pernah melihat... Beberapa orang pernah keracunan ikan cakala juga ikan katombo seperti biasanya saya tidak pernah kena tapi baru kali ini dan memang ikan yang saya beli kemarin itu saya masukkan di lemari es maklumlah saya sendiri guys saya hidup eh, sendiri setelah istri saya pergi ke rumah mertua tinggal ya sudah lama sebelum pandemi jadi saya bulan Ramadhan sampai sekarang Mandiri Hidup sendiri Makan sendiri Tidur sendiri Bersih-bersih di rumah sendiri Jadi Saat Anda Mendapatkan keracunan ikan Nah ini jenis katombo yang saya dapatkan ya Itu kepala itu Nyut-nyut, tidak sakit Tetapi dia Seperti apa ya Di, di palu itu Seperti digoncang apa istilahnya nyut nyut juga tapi tidak sakit kemudian jantung itu kencang berdebar kenapa karena prosesnya itu keracunan itu kan darah yang dia hantam itu tidak stabil nah kemudian tubuh anda itu merah nah seperti yang anda saksikan guys mata saya kan begitu kerasnya ini racun ini Nah, ini saya mau jelaskan pengalaman uh, yang saya pernah dialami orang lalu saya sempat ada di sekitar situ, saya membantunya untuk uh, pertama uh, yang paling utama itu adalah kelapa muda airnya, tetapi berbeda dengan saya yang mengalami sendiri, yang saya tahu tetapi tidak ada orang, saya juga jauh dari kota, ada kurang lebih 5 kilo di kota ada memang penjual uh, kelapa muda. Dan memang di Majene ini tempat saya berada sekarang tuh pusatnya ya banyak sekali kelapa. Ya saya kan yang dijual itu aidanya ada di kota. Nah ini untuk membantu saya di sini kan masih jarang orang. Tetangga juga tidak mungkin saya suruh begitu saja pertama bukan keluarga dari silsilah saya ke ya bertetangga saja yang masih jarang-jarang rumahnya agak-agak berjauhan sini walaupun terdekat di sini ada tapi agak-agak 10 meter 20 meter nah saya sudah kena keracunan ikan ini nyut-nyut kepala saya sampai sekarang sekitar jam 11 waktu makan Iya, tapi saya tetap kerja mau bikin kandang tapi nyut-nyut terus, saya habis salat nyut-nyut lagi deh. Ya, akhirnya saya ambil cara pintas tidur. Saya berbaring. Saya berbaring. Ya, terima kasih yang telah bergabung ya. Maaf uh, kalau uh, ceknya tidak kelihatan pada suatu waktu tertentu beberapa detik. Itu karena... YouTube mungkin belum mempersilahkan tampil terus. Jadi mungkin nanti habis live baru saya balas. Terima kasih semuanya. Ya. Mohon doanya ya. Dalam kesendirian ini. Jadi kepala saya sekarang berbicara ini mesti nyut-nyut. Anda bisa lihat wajah saya. Mata ya. Saya eh, keras ini keras ini ini merah. Merah ini ini merah merah di di bagian perut saya merah ya ya jadi saya memang dari Makassar tapi merantau ke sini hijrah istilahnya ditakdirkan menikah di sini di tanah Mandar Kabupaten Majene tak jauh dari pantai jadi saya berada di Pabugitan tapi sekarang ini sudah satu semester saya hidup sendiri biasalah. Stres saya suka pergi ke mertua tinggal ya. Saya tidak tahu juga bagaimana, mau di apa. Kalau saya juga pergi tinggalkan rumah ini, kasihan rumah ini sepi, sunyi. Jadi kepala saya nyet, nyet Caranya yang saya lakukan biasa saya bantu orang. Pertama kalau memang ada yang bisa membantu membelikan atau memang ada kelapa muda, maka segeralah minum kelapa air kelapa muda. Itu yang pertama kalau Anda keracunan, terutama keracunan ikan yang keras, ya ini keras mata agak gini, kepala juga agak apa ya, gini. Anda baring, pertama itu kepala nyut-nyut terus, tapi ketika Anda tenangkan batin, konsentrasi. Maaf kalau Anda muslim atau Anda punya agama, Anda beragama, maka tentu Anda berdoa. Itu salah satu jalan benteng terakhir yang ketika ya walaupun ada obatnya misalnya secara herbal, secara manual, kelapa, air kelapa misalnya terutama. Itu tetap Anda berdoa ya supaya Allah meridhoi Anda, melindungi Anda. Tapi berbeda dengan saya di kesendirian ini, tentu saja, uh. ya. Maaf, guys, ya. Jadi, kalau Anda keracunan, memang begitu mual bahkan membuat muntah, alhamdulillah saya bisa tahan itu uh, mualnya ya, dan saya siapkan air hangat panas. Jadi Anda pertama jangan panik, yang kedua minum air hangat, ya Bismillah. Caranya saat Anda minum resapi. konsen yang baik-baik sambil Bismillah berdoa ya. Kalau nah, kalaupun misalnya Anda uh, uh, tidak punya minum air kelapa, tidak ada air kelapa. Anda bisa uh, ataupun Anda sudah minum air kelapa tapi masih nyut-nyut atau apa. Anda apa yang Anda bisa lakukan selain itu? Selain berdoa ya. Itu membantu yaitu karena racun itu yang membunuh racun itu ada kopi termasuk kopi jadi saya buat kopi panas kopi hangat memang saya minum kopi jadi saya minum kopi perlahan-lahan kopi pahit walaupun tetap pakai gula guys sedikit saja di ujung setengah sendok tipis ya Nah, yang utama selain itu kopi dan uh, uh, air kelapa muda Anda harus tapi harus dibantu. Tapi kalau Anda cengeng itu. Saya alhamdulillah sejak masih bujang sampai menikah sampai kembali uh, basic to uh, jomblo. <laughs> masih saya belum apa ya? Masih ya cuma istri saya kan. Saya sudah apa, beberapa kali mengalami sakit. Saya mengalaminya sendiri dan saya hidup sendiri. Nah, selain dari uh, air kelapa muda, uh, kalau perlu sedikit-sedikit uh, kopi minum kopi yang hangat, kemudian uh, air panas, air hangat, maksud saya air putih. Nah, ada yang paling sensitif untuk dilakukan sedikit demi sedikit tentu mestinya harus ada orang di samping Anda karena menjaga hal-hal terburuk. Maksud saya misalnya bisa membawa ke puskesmas, PKM, pusat kesehatan masyarakat atau ke UGD atau ke rumah sakit ya. Ini saya tidak ada, maka apa cara saya? Pertama kalau sendiri kita itu selain kalau ada Anda punya kopi, ada kelapa muda, tapi kalau tidak ada kelapa muda Kopi tidak ada, air yang ada, air putih yang ada, cuma itu saja. Dan berdoa tetap. Yang kedua dan sensitif yang saya mau mengatakan, jika tidak ada orang sekalipun, pun kalau ada orang, upayakan itu tenguk. Dipijit pelan-pelan. Ini kalau tidak ada orang, saya lakukan sendiri karena tidak ada orang guys. Ini saya mau perhatikan supaya pembelajaran juga inspirasi buat Anda ya. Halo, halo, halo semuanya ya. Ya, kenapa saya kena anu keracunan uh, ikan? Ini coba lihat merah kan? Merah ini keracunan ikan saya sendiri. Nah, saya ulangi, ya. anda pijit-pijit sama dengan ketika ada orang mual, pusing-pusing, muntah, segera anda pijit-pijit pelan-pelan. Ini pelajaran dari orang-orang tua dulu dahulu yang saya perhatikan dan diperhatikan dan jitu. Kenapa untuk menghambat itu entah apa ya? Mungkin kalau diteliti karena saraf berhubungan dengan tenguk naik ke otak, rasa mual, mungkin juga peredaran darah yang dia hambat itu yang bisa membuat mual. Ini guys, pelan-pelan guys. Nah, kalau ada dua tiga orang atau ada yang menemani, apakah Anda punya istri? Sayangnya saya tidak punya istri di sini, guys. Dia sudah ke mertua, lebih suka tinggal di mertua. Terus terang ya, saja saya ungkap ya. Sudah lama saya sendiri, sejak pandemi sebelum barangkali sampai bulan Ramadan sampai sekarang. Jadi caranya, selain Anda pijit-pijit, ya, pergelangan tangan kedua pergila, pokoknya pergelangan persendian termasuk persendian kaki gunanya untuk apa itu untuk menghambat darah yang begitu kencang naik ke jantung karena ketika anda keracunan ikan yang seperti salami dan banyak orang pasti tidak tahu bahwa kenapa itu napas tidak teratur jantung berdegup berdegap ya berdenyut tidak teratur. Itu karena darah yang tidak stabil yang diambil ada keracunan. Ya racun ya racun ikan itu. Ya caranya itu. Ini pergelangan ini ini pijit saja. Pijit karena ureter apa yang tidak tahu lah kedokterannya. Tapi ini pengalaman saya dan beberapa. Ini dipijit. Dipijit. Ya, Dipijit, ini enjoy kepala saya sudah agak-agak ber, berhenti nyut-nyutnya, tapi mungkin mata saya masih merah guys nah ini, luar biasa merah ya, ini merah ini merah ini luar biasa sempat gatal, jadi saya menggaruk menggaruk tapi kalau kapan saya garuk terus maka semuanya akan gatal itulah uh, teorinya biasanya kalau anda sering menggaruk garuk -menggaru, itu akan gatal terus jadi ketika saya garuk, saya sudah berhenti supaya tidak keterusan gatal. Nah kemudian jadi kiri kanan itu anda apa pijit ini nih. Ini di atas persendian di sini ya, di lengang ya. Pijit saya, pijit pijit saya. Kalau anda sendiri tetap tidak apa-apa, Anda ada yang bantu. Yakinlah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang tidak tidur dan Ya Rahman Ya Rahim dia menyayangi kita bagi yang banyak yang senantiasa berusaha untuk bertahan hidup yang selalu juga berbuat baik saya kira begitu kan nah pijit saja kiri kanan kemudian pergelangan kaki pergelangan kaki supaya darah kita hambat dan teratur kembali ya. ini 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 uh, apa namanya uh, Secara tradisional, manual ya mungkin di dunia kedokteran, nah, kesehatan, tidak seperti ini ya. Tapi ini pengalaman menghambat, saya mencegah, meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya. nah itu enjoy lah. itu itu guys penglihatan saya agak baik sedikit kerdara di jantung itu dia tidak nah kalau dokter periksa pasti segera apa ya kita berbuat ini saya coba periksa nadi ya jadi kalau kita periksa sendiri nadi dalam keadaan anda sendiri anda anda periksa tekan-tekan cari-cari ya seperti ketika seorang suster perawat itu mau apa memeriksa tensi kan ini masih kencang tapi jantung saya sudah tidak berdegak berdenyut kencang lagi tapi di sini di di nadi masih terasa masih kencang jadi saat anda memegang nadi anda tarik nafas pelan-pelan konsentrasi Iya, masih kencang. Biasanya kan itu per detik. Ini per dua per dua detik, per tiga detik. Ini jadi kepala saya tadi. Itu sekarang, kalau saya mungkin baring, coba saya baring dulu ya, maka masih berproses. Alhamdulillah guys, syukur alhamdulillah uh, dia sedikit. Ini kepala tidak ada lagi. Kenapa? Karena itu tadi tenguk. Jadi di saat saya kena tadi terpapar itu uh, keracunan ikan dalam kesendirian itu serius loh. ta'ala saya kencang itu. Lalu saya live streaming supaya anda tahu bukti bahwa betul-betul uh, saya kena karena mata itu kalau orang keracunan ikan ya katombo ini katombo anda dapat di google itu ada nama katombo biasanya kalau keracunan ikan itu hanya terjadi pada cakalang jadi cakalang prosesnya mestinya harus dimasak biasanya dimasak dulu lalu di atau dimasak mentah baru dimasak dengan dimasak asli kembali maksudnya dimasak ke mentah saja Ditiris, dibuang airnya, baru dimasak lagi dengan beberapa bumbu-bumbu yang sesuai dengan emak-emak eh, kita atau bagaimana Anda meramu. Tapi ada juga eh, cakalang di, langsung dimasak dengan eh, rempah-rempahnya, misalnya kunyit, eh, sereh, tidak keracunan. Saya malah tidak pernah. Tapi ini baru, karena memang saya pernah dapatkan orang eh, keracunan sering. Apakah karena... Orang itu uh, uh, terbiasa bukan? Memang dari ikannya, mungkin karena di lama di es, walaupun dia tadi malam atau tadi pagi. Jadi ada memang jenis cakalang yang khusus ada beberapa kan? Itu kalau kena lama agak es itu, itu bisa uh, membuat uh, orang apa? Kepalanya itu nyut nyut itu merah mata apa? Tapi jenis ini katombo Bukan cakalang. Saya senang makan cakalang kalau dia dipakai kuah itu baru dikasih kunyit. Saya saya bikin sendiri. Anda lihat itu kan, biasa saya masak-masak. Nah kali ini saya beli ketombo kemarin memang. Kemarin pagi masih masih segar. Matanya, insannya saya periksa. Saya kalau belanja ikan saya periksa. Kalau insannya tidak coklat, dia masih merah-merah itu berarti baru matanya juga baru jernih tidak coklat merah itu berarti masih baru kalau dia sudah coklat merah mata pucat ay, sudah ah juga terlalu coklat dia kehitaman dia punya insang itu ikan berarti sudah uh, satu hari lebih barangkali dua hari walaupun dia di es ya nah itu lebar kemudian uh, perutnya terlalu lembek itu kalau uh, sudah lewat dari satu hari kan tapi walaupun lewat satu hari. Kalau masih des dan agak ya baik. Matanya masih baik. Tidak ada masalah. Tapi ini saya baru kemarin itu. Saya es, saya simpan di pressure itu. Di pressure ya. Di kulkas. Saya baru uh, buat tadi. Kuah pakai kuah. Pakai sereh. Pakai kunyit. Kemudian uh, pakai juga. Merica sedikit. Dan bawang putih. Bawang merah. Tapi saya tidak tahu baru kali ini mungkin saya diuji Allah ya terima kasih semua yang mendoakan saya ya sahabat-sahabat Allah saya akan bertamu ke rumah kalian semua ya doakan ini mata saya agak sipit-sipit ya ini coba lihat merah masih merah ya cuman ada kan racunnya masih berproses tapi saya pijit-pijit. Ini jadi saya ingatkan kembali, saya ulangi bahwa ketika anda sendiri dalam menghadapi uh, suatu uh, uh, gawat genting seperti saya dalam kesendirian hidup ini di rumah, anda makan kemudian tiba-tiba anda beli ikan, misalnya ikan apa saja, tapi ternyata anda keracunan ikan ya. Nah, tentu uh, badan itu merah, apa namanya? meriang apa ya gatal-gatal e, ya koreng itu mendukung koreng e, ya gatal lah di saya sempat menggatal apa ini ternyata badan saya ini ndak etis ya kalau saya kasih lihat ya ini separuh saja di sini di merah ini merah semua ini tadi merah sekali pipi saya mungkin masih ada bekas ya anda bisa lihat ya merah ya nih yang jelas walaupun sudah hilang hilang sedikit karena beberapa jam yang lalu saya kena sampai detik saya mulai live, agar Anda tahu bahwa salah satu sahabat Anda youtuber kena uh, keracunan ikan. Ketombo ini, maka saya masih merah, kan? Uh, sudah mulai turun ya, sedikit. Nah, nah, nah. nah, tadi ini merah, dia seperti sirup itu, sirup-sirup warna merah ya, uh, seperti delima. lima nah pantas yang caranya itu saya tidak panik pertama jangan panik kedua saat anda sendiri ataupun ada yang temani upayakan dipijit tengu ya pelan pelan sambil bernapas pelan nah kalau ada dua tiga orang lagi di samping anda upayakan juga dipijit ini apa gunanya itu karena di saat anda keracunan selain uh, kepala nyut nyut kayak digoncang itu perasaan tidak enak pada saat itu Ya, kalau digoncang ya, mau duduk, mau tidur, kena semua. Nah, tapi yang pertama adalah jantung berdenyut tidak teratur, dia kencang. Itu kenapa, karena darah yang tidak stabil. Itu bahaya, artinya maaf, berdasarkan banyak ke ke orang dilarikan ke UGD, ada juga ya. Bisa, mungkin stroke, itu apa ya? Karena darah pecah ya, pecah ke jantung. Nah, caranya pertama tenang, kemudian berdoa. Kalau Anda punya ada Islam, Anda agama apapun, saya kira ada doa kepada Allah ya. Nah, kedua, yang paling pertama itu pertolongan pertama adalah itu pijit-pijit, tengok. Pelan-pelan. Karena jalur darah itu kan di kepala. tenut nyut itu untuk di Kemudian pergelangan. Kalau Anda sendiri ya andalah bismillah lima kali satu dua tiga bisa ibu jari kalau mau atau ini ya ini satu dua tiga empat lima pindah lagi sambil bernapas halus pelan pelan ya artinya apa tenang tenang sebab semua ini kita tidak kehendaki maka yang menentukan posisi hidup kita adalah Allah dan tentu kita memingat dan meminta kepada Allah agar ya Allah hilangkan sembuhkan sakit saya ini jika masih engkau yang menginginkan aku hidup. Lakukan saja. Lima ya sampai lima. Anda bisa pindah lagi di pergelangan kaki sini. Sini nah ini ini Anda pijit ya. Pijit. sebelah lagi jadi kalau lumayan kalau ada tiga orang di samping anda istri atau anak atau teman sahabat sambil ada yang anda duduk ditunggu belakang sambil anda diam saja bernapas pelan-pelan tenang jangan panik apapun itu yang anda hadapi jangan panik pertama memanfaatkan otak kiri anda, anda manusia yang mulia, pasti cerdas. Saya juga baru belajar. Semua yang namanya manusia mampu berbicara seperti yang saya, tapi sekarang Anda lihat, itu berarti cerdas, cerdasnya sebatas itu dulu. Nah, artinya ketika Anda terkena, terdampak, apa tenang saja, jangan panik. Allah menentukan, kita hanya menjalani hidup ini. Nah, coba lihat kembali mata saya, guys. Ya, mulai berangsur hilang, ya. Nah, itu darahnya saya minimalisir untuk mengalir kencang. Ibaratnya, kalau bocor itu dam bendungan, bagaimana lah sekiranya sungai yang dibawa? Kalau hulunya, ya, bagaimana bisa membuat banjir, bobol, dan sebagainya, kan dibawa, ya? Nah, apa saja dia labrak? Nah, seperti ini juga darah itu kencang, tidak teratur, sehingga itu jantung sehingga kepala apa namanya kayak nyut nyut tapi tidak sakit kepala hanya dia kayak dipukul pukul, -pukul begitu tapi keras gak enak perasaan maka salah satunya jalan ini Nah, biasanya memang dibikin mual seperti tadi sempat saya yang terlambat nonton saya tadi mual-mual ya beberapa detik saya sempat mual. Nah, alhamdulillah Nyut-nyut uh, di kepala mulai hilang. Tadi saya praktekkan tidur lagi. Saya tarik nafas tidur. Alhamdulillah sudah tidak ada. Karena biasanya kalau kita tidur. Itu. Pak, pak, pak. Nah. Saya tidak tahu. Apa masih merah ini badan saya. Nah kedua. Uh, saat Anda keracunan ikan. Bisa membuat demam. Uh, panas. Nah saya sempat tadi panas. Tapi saya ambil. Uh, Kebetulan saya mau saya sambil air wudhu. Baru saya niatkan. Ya Allah jadikanlah air wudhu ini sebagai obat. Untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada pada tubuh. Dan menghilangkan rasa-rasa hawa panas. Demam, meriang dan sebagainya. Jadi air wudhu yang kita pakai saya sapukan di badan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Laubah. karena semuanya Allah yang punya itu semua kita membuatkan dan tentu saja uh, Allah termasuk uh, para Rasul ya Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga uh, cari laubatnya kalau anda sakit apakah ke dokter atau ke pertolongan pertama di sekitar anda jadi saya ulangi kembali kalau anda keracunan ikan seperti pengalaman yang pernah terjadi di Makassar ada orang begitu saya Sarankan minum air hangat dulu air hangat kemudian tengunya di pijit pijit tidak perlu kan biasa itu kalau ada orang panik diambil lah sembarang minyak 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 gosok eh, apa diapa apa ini panik itu tidak berpengaruh itu iya biar anda demam berapa air hangat karena mencegah itu anda uh, demam dia akan turun dia melawan itu yang beku di dalam yang panas insyaallah minum Kemudian uh, siapkan kopi karena kopi itu sebenarnya menurut orang dulu ini lagi saya saya belum temukan di referensi kesehatan tapi orang dulu uh, saya masih percaya juga bahwa racun itu uh, anti racun itu adalah kopi juga jadi saya memang karena saya memang minum kopi juga jadi waktu jam 11, saya bikin uh, naik sedu air panas mendidih ya uh, lewat 10 menit mendidih saya tuang simpan di termos di termos itu siapa tahu saya mau minum lagi air hangat kan ada nah yang itu yang pertama yang kedua pijit-pijit tenguk persendian di pergelangan ya kemudian di yang kaki tadi ini guys ya di antara paha dan betis jadi di betis di atas uh, lutut ya pijit-pijit saja karena anda sendiri jangan panik pijit saja insyaallah kalau anda mau berdoa sambil baca ayat-ayat apa silakan. Tenang, napas. ternafas. Ketika anda tarik nafas pelan-pelan, lalu menghembuskan, menghembuskan kembali lewat mulut pelan-pelan, maka saat itu anda merasakan otak anda, kepala anda seperti dingin, insya Allah. dan hilang rasa-rasanya. Seperti yang saya lakukan. Tapi secara saya menghirup, saya tahan. Saya tahan itu nafas yang saya hirup. Ya bisa sampai 20, 10 detik, 5 detik, terserah. Yang penting Anda tarik nafas. Jadi mungkin ini takdirnya saya dikena, guys. Sehingga saya mempraktekkan agar yang lain-lain bisa terinspirasi. Ya. Tentu saja kalau uh, lebih dari itu belum juga bisa, maka segeralah cari tetangga teman. Kalau Anda sendiri orang di rumah, segera bawa ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi kalau dengan cara pertolongan pertama ini sukses, Alhamdulillah. Saya kira tidak perlu ke dokter. Nah ini kan saya tersenyum guys. Coba lihat mata saya guys. Ini beransur-turunnya. Tadi pertama Anda lihat kan merah sekali ya. Masih ada ya sedikit ya. Jadi itu karena saya lawan dengan keceriaan, ceria dan uh, tentu saja uh, tawakal dan berdoa dan kemudian uh, sebelumnya itu perbanyak silaturahim, sedekah kalau perlu sedekah ya walaupun sedikit tapi ikhlas. Alhamdulillah hilang, tidak ada lagi begini-begini. Hanya saja bekasnya masih ada, mungkin uh, merah coba lihat merah saya bercermin berapa kali merah sekali ini merah semua ini merah badan saya bahkan ada gatal sedikit ya nah saya kira baju saya jadi saya ganti baju saya ini nah ternyata bukan ternyata saya kepala saya nyut nyut baru saya tahu sepertinya saya kena keracunan saya ingat oh saya habis makan ikan nah rambut saya sudah mulai berubah guys tadinya saya sudah ya Mudah-mudahan. Saya bisa cukur mungkin uh, pakai semir alami dari kemiri dan santan. Itu tidak ada masalah. Itu halal. Lebih daripada yang pakai kimia itu bisa ya, jadi diharamkan, guys. Oke, guys. Ini uh, pengetahuan yang saya berikan uh, secara langsung. Uh, secara manual, uh, tradisional yang dilakukan oleh orang-orang uh, dulu kita yang saya tetap uh, yakin itu dan pertahankan dan uh, sering bantu orang, insya Allah. Jadi jangan lupa pijit-pijit supaya peredaran darah nah, kemudian uh, eh, apa es apa es apa namanya uh, kelapa muda airnya ya kalau bisa juga uh, anunya, buahnya buahnya yang masih tipis itu tapi kalau tidak ada apa boleh buat minumlah air hangat ya uh, bukan sebanyak banyaknya semampu anda suka kemudian minum-minum uh, ya, kopi hangat sedikit ya. Uh, kalau mau karena kopi juga adalah anti racun oke terima kasih guys telah bergabung dan menonton jangan lupa saling membantu like subscribe dan share semoga ini bermanfaat dan juga berkah kepada kalian terima kasih anda menonton anda melihat saya itu adalah doa semoga Allah memberkati kalian semua dan semangat berkembang para youtuber ya Alhamdulillah walaupun mata saya agak ini tapi penglihatan saya sudah ceria terima kasih Allah sahabat-sahabat ada yang menonton terima kasih ada juga yang hanya beberapa detik hanya ya saya tahu itu adalah salah saya lihat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa jaga kesehatan periksa baik-baik makanan yang anda beli sebelum anda makan apa yang belum diolah apakah ikan daging dan sebagainya. Dari pembukitan Pasaran, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Syarif Alam.